Salah besar. Salah besar station. Saya berada di Wihara Triratna Jakarta Pusat atau tepatnya di Jalan Lause dan saya ditemani dengan Pak Afon sebagai ketua pengurus dari wihara ini. Dan saya di sini sebenarnya ingin mengetahui bagaimana sih asal-usulnya sebuah sentiong yang menurut cerita katanya paling besar di kota Batavia. Jadi silakan simak tayangan berikut ini. Sentiong itu kan bahasa Mandarinnya lah ya. Itu kan berarti penandanya adalah kuburan. Yang sepengetahuan saya, Pak Chandrian, jadi dari ini kita dari yang setahu saya dari di tahun 1761 itu boleh dikatakan para saudagar dari Cina itu. Mereka itu bersama-sama mengumpulkan dana lah untuk pembelian tanah dari Gunung Sari sampai Dwi Warna itu dijadikan areal perkuburan. Jadi Wihara Triratna ini boleh dikatakan ya satu-satunya lah yang namanya wihara di daerah perkuburan. Ya karena kan Wihara Triratna ini kan yang namanya kedewaannya itu penandaannya yang boleh dibilang kedewaannya itu kan Dewa Sitigarbha, Bodhisatwa. Itu kan dewa yang mengurus makhluk hidup dan mati. Ya, jadi untuk masyarakat awam mungkin lebih menandakan biasanya dengan arwah ya yang sudah meninggal untuk supaya baik itu pengampunan, baik itu juga untuk persembahan maupun juga untuk kelahiran yang akan datangnya ya. Jadi dalam permohonan para leluhur, jadi dari para keluarga untuk para leluhurnya. Di sini sih memang ada batu prasasti yang penandaan yang boleh dikatakan itu ditaruhnya memang di wihara ini. Ya boleh mungkin kita seperti mengistilahkan itu sebagai titik nolnya lah ya. Itu penandaannya ada berupa batu prasastinya, penandaan yang memang juga kita sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa yang tertulis dengan tulisan Mandarin itu kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Para pembelinya, para donaturnya. Para donatur pembeli daripada tanah wilayah gunung yang disebut areal perkuburan Gunung Sari. Ada cuma hanya 1-2 aja ya yang tersisanya. Itu pun juga tahun yang nggak bisa menang. Apa maksudnya itu yang termasuk acak lah ya, yang hanya sedapatnya ya. Itu lokasinya sekarang di mana? Ada di depan. Tadinya memang ada di dalam, sekarang itu kita pindah ke depan, ke luar. Pecandrian ini, batu yang bekas bongpai ya.
sama yang kalau dibilang itu batu apa tempat air minum tidak ya, yang masih berbentuk batu, cuma ya inilah bentuknya.